sempat teriak-teriak ke penggemar yang hadang jalan. JJ Slebew kini bak kena karma saat didorong polisi. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grit. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Citayam Fashion Week belakangan ini menjadi salah satu bahan perbincangan netizen. Citayam Fashion Week mengangkat nama anak muda yang kerap nongkrong dengan outfit nyentrik. Salah satu yang menjadi sorotan adalah JJ yang lekat dengan jargon slebew. JJ jadi bahan perbincangan saat beberapa kali hadir dalam podcast dan bincang-bincang dengan sejumlah artis. Tapi ia tersandung kontroversi saat video JJ slebew ngamuk di Citayam Fashion Week menjadi bahan gunjingan publik. Ya, JJ tampak dikawal rekan-rekannya melewati kerumunan penggemar. Penggemar pun terlihat mengarahkan kamera ke JJ yang hendak lewat dan dikawal oleh teman-temannya. Tiba-tiba saja JJ berteriak dan meminta penggemarnya menyingkir. "Minggir, nanti foto, tapi minggir dulu," teriak JJ seraya marah-marah. Dilansir dari akun Instagram Lambe Tura, JJ malah didorong oleh polisi yang tengah menertibkan jalan nih Sobat Grit. Ya, bak kena karma setelah meneriaki penggemarnya, JJ yang berdiri santai langsung tersungkur ke pinggir jalan. Video tersebut pun viral. Eli Sugigi yang berada di lokasi kejadian menyampaikan kesaksiannya. Ia menyebut bahwa ia hanya ditegur dan tidak sampai didorong seperti JJ. Hal itu dikutip dari akun Instagram Viral Seleb. "Kemarin saya cuma ditegur. Petugas dalam mobil lagi tertibkan biar nggak macet. Petugas cuma bilang permisi Mpok Eli Sugigi. Bedanya itu aja sih, nggak didorong," tulis Eli Sugigi dalam kolom komentar. Wah, menurut kamu gimana nih Sobat Grit? Apa iya karma? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.